mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Berlangsung sore hari dan ini jadwal resmi Timnas Indonesia versus Vietnam di semifinal SEA Games 2023. Tonton video ini sampai habis karena kami akan beritahukan tanggal waktu dan televisi nasional yang akan menyiarkan laga tersebut. Di sisi lain sebelumnya, tim U22 Indonesia menjalani latihan pemulihan pada Kamis 11 Mei 2023 di Hotel Phnom Penh seusai menang 2-1 atas Kamboja kemarin. Latihan berlangsung kurang lebih selama 45 menit yang diawali dengan melakukan peregangan dalam kurung stretching di atas matras. Seusai latihan peregangan, Garuda Nusantara melanjutkan dengan sesi berenang. Para pemain tampak bersemangat dan enjoy di latihan tersebut. Pemain belakang tim U22 Indonesia, Bagas Kava, mengatakan bahwa hari ini dalam kondisi lebih baik seusai kemarin bertanding dan mengalami benturan. Dia pun sudah bersiap dan fokus untuk laga semifinal. Hari ini kami mendapat porsi latihan pemulihan. Alhamdulillah, seusai kemenangan kemarin, saat ini kondisi saya dan teman-teman tidak ada masalah. Saya sudah siap bermain di laga semifinal, kata Bagas. Pada laga kemarin, pemain asal Barito Putra tersebut tampil menggantikan Ilham Rio Fahmi sebagai fullback kanan. Dirinya bersama Komang Teguh, Muhammad Ferrari, dan Haikal Al-Hafiz sukses menjadi tembok kokoh lini belakang Indonesia. Gawang Indonesia hanya kebobolan 1 gol selama babak penyisihan dan sukses menjadi juara grup A. Tentu kami masih memiliki sejumlah kekurangan dan kami harus cepat evaluasi. Insya Allah kami akan terus fokus, kerja keras, disiplin, dan berjuang maksimal di laga semifinal nanti demi asal lolos ke final, tukas Bagas. Baiklah, kami akan informasikan cara nonton laga tersebut secara live streaming. Kalian cukup buka situs rctiplus.com atau bisa melalui aplikasi Android di RCTI Plus juga. Dan pilih menu RCTI. Laga dimulai hari Sabtu 13 Mei 2023 mulai pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Saya prediksikan Timnas Indonesia U22 menang 2-0 versus Vietnam. Kalau kamu prediksi berapa nih? Silakan komentarnya di bawah ya guys. Kemenangan ini wajib dan sifatnya harga mati. Indonesia gak boleh kalah di laga ini. Dan jika menang otomatis lolos ke final SEA Games 2023.